Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah kita sudah sampai di Karawang mengantarkan paket di desa naon ya teh, Kang Haji? Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah ini domba-dombanya sudah nyampe. Ini duduk dadak pemirsa, jadi can aya jukut ngarit, padahal kita sudah direncanakan dari sejak hari Jumat pas kedatangan bahwa hari Rabu akan mengirimkan domba, tapi can aya jukut duduk dadak. Awas karena ieu nyacakna ulah hareupeun domba di dudut etana engke kana leungeun. Nih dombanya semua dara. Ini calon pejantan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahan Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sing mulus rahayu berkah selamat. Amin. Aya halangan nanaon sing marulus di dieu proses belajar. Cukup lain mah mentong cukupna eueuh. Nih disambut hujan kayaknya nih pemirsa. Kang Haji, bon, kuma ninggal do mana? Alhamdulillah, reg-reg lah sarae dombana garilis. Waktu datang ke saung tani nggak pernah lihat dombanya. Dacan, iya dacan ayah. Anu Jogja, can ninggal anu Jogja. Eta hungkul. Anu gelis. Nu Jogja anu kahoyong ieu can ninggal. Iya dacan aya ieu kakara alhamdulillah. Geulisnya rancung. Nah, Kang Haji ngobrol lah ka dieu, mangga. Nah, tah didinya pemirsa tuh mah katingali jeung domana. Lanjut Kang Haji, ari profesi sa di dinten naon? Abdi, ya, profesi sehari-hari. Sehari-hari mah nya usaha kanu bengkel naon, bengkel besi. Pemelasan tani ongkoh Karawang daerah tani ya, tani mah sanes eta aya panyawahan. Oh gitu. Panyawah terbersit ide pingin mulai belajar beternak domba kan ari bengkel mah puguh lah hasilna, domba mah can puguh bari lama. Nah terbersit ide kumaha? Kahiji resep hobi, hari hobi mapanan lah daya nilainya nya. Iya. Sabar oge. Ya mudah-mudahan di samping hobi teh aya penghasilan. Aya penghasilan. Katami kan urang teh nya peryogi oge kan domba garu, domba badot teh kan kadang per tahun. Iya. Tiap tahun teh kan dul kurban. Ya. Di gaduh nyalira mah kan teu kedah meser lah kurban ya. Teh gitu. Iya. Lamun eta mah minimal dari hasil ternak sendiri mah. Nah, gitu aya kepuasannya. Aya kepuasannya. Sareng kan biasa memberdayakeun eta oge kan nu ngarit. Jadi kuabdi kan jadi sistem paro. Nah, benar. Paro anak gitu. Paro anak. Nah, abdi geus sadayana da serang oge sami sistem paro. Sistem paro. Nah itu gitu. Jadi lebih manfaat untuk orang lain oke yang berdaya gitu, menciptakan lapangan kerja ya. Ya gitu. Kerja baru. Nah itu pemirsa yang terpenting mah. Jadi entong benghar sosoranganan, darso dahar sorangan itu tidak manfaat tuh. Darso masih benghar sakumaha benghar nage ari ukur hirup dinikmati sendiri mah cemen. Ya, gitu. Kirang. Gitunya Pak Haji. Mohon. Nah, gitu. Tapi walaupun sederhana kita seaya-ayana tapi bisa menciptakan lapangan kerja dan sebagainya bermanfaat, itu lebih barokahnya ya, alhamdulillah. Jadi ulah dinikmati kusorangan rejeki. Benghar teh ngadoa mah kudu ngadoa hayang benghar kan, benghar teh hayang ngabantu orang lain gitu lin. Iya mah dongeng ti Kang Haji ya. Gitu prinsip nah pemirsa ya tetap semangat ya dongeng na sampai di benteng seluruhna ieu teh pangajina teh wah geus wah we ieu mah. Tuh pemirsa, semua di benteng sampai kolam di sini. Kuma dongeng na ya. Nya kawita mapan abdi teh meser tanah teh diangkeunkeun we teu di teu dia aya nu ngurus, teu aya nu ieu. Nya. Tah ku abdi teh etaun we naon mah pepelakan, melak alpuket, melak naon. Nya. Ngan karena teu aya pagerna
nyetet ku tatangga nu gaduh domba teh sok ngararanjah lalebet ka dieu. Oh, dieu. Pak jukutna naon? Jukut naon? Da aya odot aya. Carek kumaha mun dicarek? Pabdi dicarek teh atuh ngangon domba teh entong kalebet kebon, pajar teh teh cenah ge naon mah. Da domba mah teu maling cau. Eta peternak jadi kalaka galalak galalaknya galak kene anu rian tiba tanu gaduh. Nah begitu pamirsa masukan oge tah nah jadi we kalau ditah maksakeun imam berarti kedah supaya jelas hak urang gitu. Ah dipager we dipager atos dipager mah kan alhamdulillah aman sagala rupinanya aman nyalauknya aman ieu nya aman gitu. Alhamdulillah. Beternak make insyaallah barokah. Beda jeung tadi. Amin. Ya capek gawe tapi kita teh tidak ada nilai-nilai kebaikan. Mohon. Kurangna sakajeung mah. Walaupun ieu sok mentegeg meureunnya. Kan sok ngarit kanu lahan orang lain tanpa mohon izin teh begitu pemirsa. Ya begitulah. Ya. Kita lanjut pemirsa ngobrolna. Mohon. Datang malam-malam sampai malam kita ngobrol di Saung Tani. Mohon, pas. Kumaha dongengna? Awal mula pingin beternak domba Garut. Awal nama nya tertarik ningalian konten anu Saung Tani. Mohon. Anu meleser domba Garut nya abdi teh maksakeun we hoyong silaturahmi ka Saung Tani kan sonten tah dugi ka weungi. Mohon. Nya ka Pausad nya nyuhunkeun dipangjejehkeun we lah. Gaduh dana saat cukup. Nah, hoyong mulai domba, belajar. Mohon belajar ternak domba Garut. Anu gena teh nu sarae gitu. Ya alhamdulillah tah. Tayek geulis tah. Pangapungkur teh ka ditu teh Jumat. Mohon. Ayeuna Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo tah 5 hari berikutnya. 5 hari berikutnya. Kintun ka dieu. Alhamdulillah atuh nuhun. Karena kumaha ningalna resep ayeuna teh alhamdulillah ayeuna mah regreg lah regregnya sing iya masih dara Kang Haji jadi masih ngagedean 2-3 kali anakan komon Jogja eta pasti ngageungan keneh tos dikawinkeun ieu mah nu ieu nu nya tapi keun wae teu naon engke sakumaha dongeng tuh heseun keluar masuk pemirsa terlalu kecil ieuna karena memang pemula semuanya nyangkana teh domba teh Garutnya letih gitu, jadi keluar. Datang di Saung Tani garde segerde kieu darah bu. Kang Haji siap mental? Ya insya Allah namin lagi usahanya. Ya, komodi barang hirupnya. Mohon. Sudah berani ya, dengan segala resikonya. Ya aringar usaha. Bagian kinerja ayah gagal ayah sukses mohon. Tapi ari induk kanana aya 5 nama meureun gagal hiji ge yang 4 yang lain bisa produksi dengan baik gitu nya. Mohon. Aya dugi keuneun saran masukan ka Saung Tani. Nya sementawis mah sakitu heula. Mohon. Nya mudah-mudahan ieu pidoana engkin abdi meureunan sering konsul pami aya masalah-masalah dina masalah. Siap. Dombana nu kirang kumaha-kumahana da ieu mah nembe perdana mulai. Tos lebet grup kan? Atos alhamdulillah. Sok aya nu diskusi bari loba heureuna ge. Nya aya kenging. Tapulungan mah anu diskusina we. Sabaraha-baraha eta anu jika kamari pami nu anakna seueur dibantu ngedot. Nya. Naon susuna ieu nya. Nya. Anu penting-pentingnya mah ku abdi di bintangan di bintangan anu heureuna mah di delete hanya biasa di heureuna orang Sunda hiburan tukang ngarit orang ya. Sunda mah beuki heureuy ya gitu Kang Haji ya, nyangakeun dong mana nampi artosna cing barokah kasadayana amin. Kang Haji na sehat dong mana marulus baranahan ya, mulus amin, rahayu berkah selamat nyangakeun salaman heula nya atuh nuhun nampi ieu hadiahna Kang Ong teh ngamimitian diajar ngarit oh. Biasa kaos Saung Tani sing dibuka iku sabab tukang kandangna aya duaan ge paling iku abdi heula oh nya ulah waka parebut ngem parebut ke pasean nu hiji dibere nu hiji henteu nya alhamdulillah oh pamirsa ya udah sah ayeuna mah jadi grup baraya Saung Tani salam ngarit buat orang Karawang salam beternak mahit peternak kum semuanya yang ada di Karawang makin banyak saudara yang tergabung di baraya Saung Tani para konsumen BST yang terlama itu Kang Hasan Ustaz Hasan itu 2013
Dan sekarang 2023 Kang Haji Muhyiddin. Muhyiddin. Ya. Tetap semangat. Mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujannya berkah. Barokah pemirsa, hujan disambut hujan jadi teu panas teuing. Aduh, tadi mah panas pisan. Eh.